sudah semacam menjadi kelaziman ya, ketika saat Lebaran orang-orang bersuka cita. Nah, momen Lebaran sekaligus dijadikan kesempatan untuk bisa menikmati kebahagiaan bersama, bersuka cita bareng dengan berekreasi. Nah, banyak tempat-tempat rekreasi yang ya mungkin bisa saja dijangkau, dituju. Tetapi orang kan kadang-kadang berpikir, ya tempat yang jaraknya atau lokasinya tidak terlalu jauh dan mungkin untuk waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama. Ya orang bilang, ya piknik tipis-tipis sajalah. Nah ini untuk orang-orang Pekalongan ada beberapa tempat yang recommended ya. Misalnya kalau ke kota Pekalongan, ya ini kita lihat. Ini satu tempat yang lagi diidolakan ini. Tempat rekreasi yang ya karena baru dibuka ya. Ya inilah Pantai Pasir Kencana di Pekalongan. Ini suasana malamnya luar biasa kan. Nah, ini kalau Lebaran siang pun juga dibuka. Kalaupun tidak masuk ke Pasir Kencana, bisa ke ujung pantainya. Kita mencoba ke objek wisata bahari. Nah, ini kalau kita lihat kan punya PPPN, ya. Pelabuhan Perikanan Nusantara. Wisata baharinya bisa kita saksikan, menarik sekali. Silakan. Oke, sekarang kalau kita bicara objek wisata di kawasan Kabupaten Pekalongan, misalnya kita ingin menikmati suasana udara yang sejuk, lingkungan yang rimbun, ya masih alami banget gitu ya. Kita coba lihat satu-satu. Yang pertama ini coba. Nah, ini wisata Lolong. Asik kan?
Oke, sekarang kita mencoba. Bagaimana kalau di Linggo Asri? Nah ini, yang merupakan penataan baru dari Linggo Asri. Kita bisa lihat kalau kita sudah masuk pintu gerbang. Nah ini, naik ke atas sedikit. Inilah yang bisa kita nikmati. Kita ke sini. Nah, ini kawasan wisata-wisata yang ada di Petung Kriyono. Banyak sekali destinasi yang bisa kita jangkau di sana. Nah, sekali lagi ini di Petung Kriyono. Oke, sementara sampai di sini dulu untuk beberapa ya yang bisa kita pilih objek-objek wisata lokal di Pekalongan. Dan ya ini biasanya nanti akan ramai juga ketika pas tiba saatnya sawalan. Ya, sekaligus juga lewat kesempatan ini dari Bina Kreatif Reborn Channel menyampaikan sekali lagi ucapan selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.